Okey, sekarang ni kalau kita tengok soalan nombor 5 ni kan. So nombor 5 ni sebenarnya kita ada dua fungsi sebenarnya. Kita ada dua fungsi. Jadi bila kita dah lukis ni yang A ni okey tak? Yang A ni. Soalan A ni nak bincang tak? Hello, dengar tak? Bincang rasa pun lah. Bincang je ke? Okey. Okey, kita tengok ya. Jadi sekarang ni sebenarnya untuk nak cari inverse ni, kalau kita ada satu fungsi, biasanya soalan satu fungsi je. Sekarang ni bila ada dua, maka kamu kena buat dua juga. Jadi untuk soalan A ni, boleh nampak ni. Ni saya, okey. Untuk soalan A ni, yang pertama, function yang pertama, yang ni, okey. Maka kamu kena buat dua kali. Kamu kena buat dua kali. Okey, jadi sekarang ni kita mesti guna kaedah composite function. Jangan guna kaedah di sekolah tu. So kita dah tak boleh guna kaedah tu. Kita guna kaedah ni. Kemudian maksud dia bila guna composite function, kita gantikan x ni dengan inverse. So kita akan dapat f inverse x tambah 2 sama dengan x. Maka kita akan dapat f inverse ni sama dengan x tolak 2. Ini untuk range yang pertama lah. Ini yang pertama. Kemudian untuk graf yang kedua pun kita kena buat lagi. Kita kena buat lagi untuk ln pula. Okey, untuk ln pula kita ambil fx sama dengan ln x tambah 3. Ini untuk ya. Ada yang nak masuk. Oh ya. Yeah. Oh, maknanya kalau saya tengah ngajar ni tak boleh masuk eh? Oh betul lah. Okey dah. Nampak saya? Okey, kita teruskan. Untuk graf yang kedua ni, sama juga. Maknanya untuk soalan ni, kita mesti buat dua kali inverse. Jadi untuk inverse yang kedua ni, sama juga. Kita akan ambil FOF inverse. Mesti sama dengan X. Yang X belakang ni tak payah ganti. Ini formula dia. Untuk yang sebelah kiri ni, kita akan ambil ln. Tapi setiap tempat x tu ganti dengan inverse. Ni tambah 3. Samakah dengan x. Yang sebelah kanan ni jangan ganti. Kita kekalkan. Okay, kemudian bila kita dapatkan inverse, ln ni kena hilangkan. Bila kita hilangkan, maka muncullah eksponen. Okay. Maka untuk yang ni, inverse dia adalah eksponen x tolak 3. Okay. Jadi untuk jawapan akhir tu kita kena gabungkan lah. Kita kena gabungkan. Okay. Yang pertama kita dah dapat ni, inverse yang pertama x tolak 2. Okay. Jadi jawapan akhir dia, kamu kena tulis macam ni. Kamu kena ambil. Kena buat dua fungsi juga. Yang pertama tadi syarat dia adalah x lebih besar daripada negatif, lebih kecil. Jadi kamu ambil x tolak 2. Jadi jawapan dia adalah x tolak 2. Ini untuk range kurang tadi ya. Lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar. Lebih kecil atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil daripada negatif 2. Kemudian jawapan yang kedua, kamu kena ambil eksponen x tolak 3 untuk lebih besar daripada negatif 2. Okay? Jadi kalau untuk soalan ni, kamu mesti buat dua kali f inverse ni. Sebab function kita ada 2. Ini kita tengok nota ni sikit. Domain of inverse dia sama dengan range of f. Kalau kita ikutkan ni lah, range of inverse dia sama dengan domain of f. Okay. Jadi kalau kita ikut soalan tadi, kita punya domain tadi apa? Kalau ikut domain, kalau ikut domain function yang asal, okay, kalau function yang asal ni, ini kan, yang ni. Maka kita akan ambil dia sama dengan negatif infinity sampai negatif 2 sebab dia guna less than kan. Kemudian kalau range pula, range, okey, kalau range ini untuk yang pertama ni, ini sebenarnya yang pertama. Okey, kalau range maksudnya kamu ganti negatif 2, maknanya kosong, betul lah, betul lah kosong. Ni kosong. Betul lah, betul. Kan? Maknanya kita punya graf kosong, dia punya jawapan apa? Lebih besar.
Lebih besar pada kosong. Yang inverse tu kan? Ha. Lebih besar kan? Jawapan dia yang syarat X lebih kecil dari negatif 2, semua tu ganti kosong. Ni kosong lah. Less than ni kan? Ha. So dia ada ha. Less than pada 0. Okay. Betul lah. Sebab dia gunakan ni. Dia gunakan maklumat ni. Kalau nak cari domain of inverse, maka dia sama dengan range of F. Ni termasuk ni, termasuk. Okay. Maknanya betul lah. Ini yang saya buat ni. Ini saya buat ni. Ini untuk yang pertama. Yang pertama. So bolehlah tukar ni. Okay, ni betul kan? Okay. Tahu kan macam mana dia dapat kosong tu? Faham ni? Macam mana dapat kosong? Ha, sebab dia macam ni. Domain of inverse. Domain of inverse dia sama dengan range of F. Jadi kalau kita refer pada F yang asal, yang pertama, kita punya X kita negatif 2. Maksudnya negatif infinity sampailah negatif 2 kan, termasuk. Kemudian, bila kita nak tukar kepada range, kamu kena gantikan. Cuba kamu gantikan negatif 2 kat sini, kamu akan dapat nilai Y tu kosong. Maka sempadan tu kosong lah. Boleh? Ha, sebab, domain of inverse dia sama dengan range of F. Maknanya kita jangan gunakan nilai negatif 2 tu. Kita kena gunakan nilai Y. Sebab range kan maksud dia Y. Okay, ha, jadi sempadan dia adalah kosong. Sempadan dia kosong. Maka kita akan gunakan kosong. Yang ni pun sama juga. Ha, yang ni tak payah chat lah sebab kita gunakan sempadan kosong. Okay, ha, so betul lah ni. Okay, ha, sebab dia berubah ni sebab ni. Domain of inverse sama dengan range of F. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Oh, hence state the domain and range. Oh, okay, okay. Ha, jadi kamu ikut lain ni lah. Kamu ikut je ni. Okay. Domain of inverse yang pertama daripada sini, negatif infinity sampai kosong. Range of inverse, negatif infinity sampai negatif 2. Negatif 2 pula. Ha, yelah, domain. Okay, negatif 2. Okay. Boleh? So, ikut jawapan yang diberi tu lah. Sir. Ya. Yeah. Kalau untuk ni tak payah nak buat graf tu eh? Yang Tak payah. Sebab soalan dia, find inverse yang pertama. Oh. Kemudian, hand state. Nah, dia cuma tanya, hand state. State je, maknanya kita tulis je jawapan domain tu apa, range tu apa. Okay? Oh, okay. Nah, ikut jawapan yang diberi tu lah. Maknanya tak payah lukis graf. Yang lukis graf tu yang kedua ni. Okey, untuk lukis graf yang kedua, untuk soalan B ni kan. Untuk soalan B ni, mana pen yang sesuai ni? Biasa saya guna background hitam. Okey, untuk soalan B ni, kita lukis graf bukan mesti berdasarkan dua-dua function yang kita dapat ni. Kita tengok mana yang kita rasa mudah kita nak lukis. Kalau kamu rasa mudah daripada fx, lukis daripada sini je. Kena pilih salah satu. Nak lukis daripada sini ataupun lukis daripada inverse. Okay? Katakan saya lukis daripada yang pertama lah. Kalau kita lukis daripada yang pertama, maksudnya kita akan ada dua graf. Okay. Ha, ini graf linear kan? Maka kita lukis lah. Kita ambil sempadan. Okay, katakan saya abaikan dia punya syarat ni. Saya lukis je. Ini linear, saya ambil dua titik. X dengan fx. Kalau x ni saya andaikan kosong, maka y itu 2. Ha, tukar pula. Kalau saya andaikan yang ini kosong, y yang kosong, maka x sama dengan negatif 2. Jadi bila kita lukis yang pertama, kita lukis kosong 2, katakan di sini. Negatif 2 kosong. Maka sebenarnya graf kita ni lah. Ha, kalau saya abaikan syarat. Tetapi, bila ada syarat tambahan X kurang daripada negatif 2, maka jangan ambil semua graf ni. Kamu kena potong. Kamu kena potong, kamu ambil yang kurang daripada negatif 2 je. Maksudnya kamu ambil yang ni je. Ha, ambil yang ni je. Okay? Jadi graf yang pertama, lukis yang ni je. Ni graf yang pertama, ambil sikit je. Kemudian, bila kita nak lukis yang kedua pula, Fx sama dengan ln X tambah 3. Okay. Ha, ni untuk graf ln. Untuk graf ln, ingatlah bagaimana kita nak buat. Yang pertama, andaikan fx kosong. Ni kena tengok balik bagaimana cara nak buat.
So ln x tambah 3 sama dengan 0. Maka x tambah 3 tu, buang ln, muncullah eksponen. So ingat cara tu. I kuasa 0 ni 1. Jadi x sama dengan 1 tolak 3, nanti dulu. Okay. Kemudian yang kedua, sebab bila ln ni, dia mesti ada vertical asymptote. Okay. Maksud dia, dalam ln ni mana boleh sama dengan 0. Maka saya akan dapat negatif 3. Okay. Jadi bila saya lukis untuk graf yang kedua, dia akan melalui negatif 2, 1. Kemudian jangan langgar negatif 3. Ha, kita punya graf. Kemudian kita nak mula daripada mana? So tengok balik, bila nak lukis ln, dia mesti ada step yang terakhir ni, tentukan sukuan yang mana. Untuk menentukan sukuan yang mana, refer pada x. X ni positif ke negatif? Ha, kalau positif, tak, ni positif. Yang y ni pula, kita baca sebelum ln. Sebelum ln ni tanda dia positif. Ha, step yang ketiga ni, nak menentukan kita nak lukis daripada mana. Ha, kalau x positif, y positif. Ha, so daripada sukuan yang pertama lah. Okay, kita akan lukis terus. Sepatutnya kita punya graf macam ni lah. Ha, sepatutnya. Ini kalau saya abaikan syarat. Tetapi soalan kan dah bagi tahu dah. Ini untuk kuasaan lebih besar pada negatif 2. Kan? Bila besar pada negatif 2, maka kita akan ambil yang di atas ni je. Yang ni je. Ha, kalau tak ada syarat, saya akan lukis semua ni. Okey, faham tak? Boleh tak? Maksudnya tu, maksudnya lukis yang syarat tu je. Ya, ikut syarat je. Yang saya lukis mula ni, saya abaikan dulu. Okey, jadi jawapan nanti dia ikut syarat. Kalau syarat dia untuk kursi kedua ni untuk lebih besar negatif 2, so ambil yang atas je. Jadi jawapan akhir kita, bila kita lukis graf, ini saya lukis balik, ini jawapan akhir. Jawapan akhir ni kamu mesti lukis yang akhir ni. Okay, kita ada x, y, kemudian kita ada tadi negatif 2, negatif 2. Graf yang pertama tadi kita ambil yang ke bawah kan? Saya ambil yang ke bawah. Ni graf yang pertama tadi. Betul? Ha, tu graf yang pertama tadi. Kemudian graf yang kedua, saya ambil bentuk ln tadi kan? Kalau bentuk ln, dia bentuk macam ni tadi kan? Betul tak? Yang hijau ni graf yang pertama. Yang hijau. Yang kedua ni graf yang ln tadi. Nampak? Yang ln kan kita ambil separuh. Yang ini pun kita ambil separuh. Ini tadi. Maksudnya, ni. Yang pertama kan kita ambil negatif 2 ke bawah. Yang kedua, daripada negatif 2 ke atas. Jadi, satu lurus, satu lagi yang melengkung ni. Okay? Ha, ini adalah graf untuk fx. Fx ni lah. Jadi, bila kita nak lukis untuk graf satu lagi, inverse, jangan lukis daripada function. Kita lukis daripada pantulan je. Maksudnya ni saya buat dulu y sama dengan x. Ha, ni katakan betul lah ni. Okey, kamu kena tugas kita lukis yang ni je. Kita lukis yang ni. Ha, ini garis y sama dengan x. Kemudian kita pantulkan je. Pantulkan je. Cara nak pantulkan, kita tengok kalau sini x sama dengan negatif 2, maka pantulan dia adalah y itu sama negatif 2. So dia akan patut kat sini. Ni negatif 2. So yang ni pantulan dia ke sini lah. Kita ikut je bentuk dia. Ha, sebab lebih kurang lah. Betul tak? Ha, sepatutnya sama jarak ni sepatutnya. Ni sepatutnya sama jarak. Okay. Ha, betul. Kemudian satu lagi melengkung. Ini selalunya kamu cari lah ni. Yang ni ketika x sama dengan 0. Kamu kira lah. Gunakan function yang kedua. Bila x sama dengan 0, maka dia akan dapat ln 3. Okay, ln 3 kamu cuba guna kereta. Ln 3 berapa nilai? Kalau tak, saya label je dah. Ni ln 3. Maka y itu akan jadi ln 3. Ni ln 3.
Okay, kalau nak tahu ni berada kat mana, kamu punya kereta je. Kemudian dia mesti bentuk melengkung. Ah, macam itulah. Ah, gigil sikit. Okay. Ah, jadi untuk graf inverse ni saya pantulkan dia. Maka itulah kita punya jawapan. Boleh tak? Ini dalam exam kemungkinan keluar ni. Okey, setakat ni ada pada tanya? Boleh tak? Faham, saya faham. Baik. Jadi, masa boleh. Kita nak lukis graf fx dan inverse pada graf yang sama, pada paksi yang sama, kita tak perlu lukis berdasarkan function yang kita dapat. Fx kita ada, f inverse pun kita ada. Jangan lukis daripada situ. Kita pilih satu mana kita rasa mudah. Kalau kita rasa mudah daripada fx, kita lukislah daripada fx. Pilih satu je. Ataupun kamu rasa mudah, selepas kamu cari inverse, macam senang pula lukis inverse ni. Kamu lukislah. Jadi graf yang satu lagi itu tak payah lukis daripada function. Kita pantulkan pada y sama dengan x. Ha, cuma kamu lukis ni je. Ni, pantulkan je. Kalau sini x sama dengan ln 3, maka pantulan dia y itu yang sama dengan ln 3. Kalau x sama dengan negatif 2, maka y itu akan jadi negatif 2. Macam tu je. Pastikan kamu buat pantulan dia sama sama jarak. Masukkan dia, buatlah macam ni. Okey, boleh? Okay. Untuk yang di sini kan? Untuk yang di sini, okey, kita kena ingat balik kita punya nota. Kalau kita jumpa log ni, peraturan dia yang pertama, kalau kita jumpa kuasa, kuasa ni sebenarnya kita boleh turunkan. Kita boleh turunkan. Okey? Biasanya kalau soalan log ni, kita jangan differentiate terus. Kita guna ke property dulu. Bila dah siap, baru kita differentiate. Contoh macam ni lah. Okay, sekarang ni kita ada fx equals to ln x, kemudian to the power of x squared. Sekarang ni, saya gunakan peraturan yang pertama dulu. Yang kuasa ni, kita turunkan dulu. Kita turunkan dulu. So, fx equals to x squared ln x. Macam tu je. Okay. Kemudian, bila kita nak differentiate, ini kita tengok, dia ada dua sebutan ni. Dua fungsi berbeza. Maka, bila kita nak differentiate, kita tak boleh semudah tu kita differentiate ni. Kita mesti guna product rule. Jadi, kamu kena gunakan product rule. Sama ada guna UV ataupun guna kotak yang sebabnya. Ini akan dapat 2X, ini akan dapat 1X. Kemudian, darab silang. Maka, kita akan dapat F prime X equals to ni darab. So dapat 2x ln x tambah. Tambah ni sebab product rule. So darab dapat x. Okay, selesai. Tapi soalan ni gunakan second derivative kan? So differentiate lagi. Differentiate lagi. Okay, yang ni pun sama juga. Dia tak boleh dapat terus jawapan. Sebab dia masih melibatkan dua fungsi berbeza. Jadi kamu buat lagi product rule. So, ini differentiate dapat 2, ini dapat 1 per x. Darab silang lagi. Okay. So, kita akan dapat 2 ln x plus yang ni darab yang ni dapat, habislah x dia tinggal 2. Okay. Ini saya differentiate daripada yang ni. Tapi jangan lupa dia satu lagi ni. Differentiate x dapat 1. Okay. Bila kita dah siap, baru kita gantikan nilai 1. Baru kita jawab f double prime nilai x tu 1. 1. So kita akan dapat 2 ln 1 plus 3. Ln 1 berapa? Ln 1. Berapa? Kosong. Kosong. Maka salah jawapan dia adalah 3. Yeah, jawapan dia 3. Selesai. Okay. Ingat, bila jumpa ln, walaupun soalan tu suruh differentiate, tapi kita tak payah differentiate. Kita gunakan properties ni. Ada kuasa, mesti turun ke bawah. Bila dah siap, baru kita differentiate. Okay. Yang ni kamu kena ingatlah, jangan terus differentiate dapat 2 darab 1 per x. Salah. Ini melibatkan dua sebutan ni.
Okay, dua sebutan mesti guna produk rule. Tak ada cara ringkas. Tak ada kita differentiate yang pertama dapat 2. Differentiate yang kedua dapat 1 per x. Jadi jawapan dia 2 per x. Salah. Dia mesti melalui proses produk rule. Untuk yang pertama, kita nak simplify. Okay, jadi sekarang ni kita ambil, saya ambil function ni. Fx sama dengan, ini jawab soalan yang pertama ni. 1 per apa sahaja yang bertingkat sangat ni? 1 per 1 per x. Okey, itu dia punya soalan lah. Okey, jadi sekarang ni, okay, kita settlekan dulu yang paling bawah sekali. Sebab ni 1 plus, okey. Kita settlekan yang paling bawah dulu. Ni, yang paling bawah. Ni, ni saya settlekan dulu. Ni. So, saya ambil 1 per 1 tambah 1 per x. Okey. Yang ni kita tukar kepada samakan denominator dia. So kita akan dapat x plus 1. Okay. Kita akan dapat inilah. Kemudian ini sebenarnya saya boleh tukar lagi ni. Tingkat yang paling bawah ni, kita boleh bawa ke atas. Kan? Tingkat yang paling bawah ni, ni. Kita ada tiga tingkat. 1, 2, 3. Tingkat paling bawah ni bawa naik atas. Bawa naik ke sini. So kita akan dapat ni lah. Okay. Jadi saya akan tulis balik kat sini. Maka dia akan dapat 1 per. Ini 1 ni kekal. Yang warna pink tadi ni, ini. Saya tukar kepada x per x tambah 1. Jadi kita teruskan lagi. Untuk yang di bawah tu, samakan denominator dia dengan x tambah 1. Ni. So darat silang. Kemudian tambah dengan x. Okey, maka kita boleh tulis lagi 1 per 2x tambah 1. Per. Okey, yang ni kita gunakan konsep yang tadi. Yang paling bawah ni, saya boleh bawa dari ke atas. Okey, ya, jadi saya boleh letak sebelah 1 ni. Dia kena di x tambah 1 per 2x tambah 1. Okey tak? Boleh faham? Okey tak ni? Boleh, boleh. Okey, settle. Jadi, boleh, boleh. Untuk yang pertama kita dah settlekan. Simplify. Kemudian hence evaluate. F setengah. Okey, ini tadi. Ini adalah fx. Jadi bila kita nak jawab soalan seterusnya, f setengah. F 1 per 2. Jadi kita gantilah x dengan 1 per 2. 1 per 2 tambah 1 per 2 darab 1 per 2. Okey, ini kamu kira apa ni? Ini guna kereta ni. Ini 1 per 2. 3 per 2 per 2 lagi. Berapa Iban? 3 per 2 per 2 lagi. Jawapannya 3 ya? Betul tak? 3, selesai. Betul lah. Guna kereta je. Habis soalan yang pertama. Okey. Kemudian tengok soalan yang seterusnya. Okey, the domain of fx. Okey, determine the numbers. Okey, jadi sekarang ni fx ni kita refer daripada yang kita dapat tadi. Yang kita dapat tadi adalah 2x tambah 1. Per sorry, 2x tambah 1 per 2x tambah 1. Jadi sekarang ini untuk soalan B ni, untuk soalan B, kita ambil yang kita dah simplify tadi. X tambah 1 per 2X tambah 1. Kan? Tak? Yes, betul. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya, kita nak cari domain. Okey, domain. Yang saya ajar dalam kuliah, nak cari domain mesti berdasarkan graf. Kadang-kadang graf ni kita nak lukis pun payah juga. Maka kita gunakan algebraic method. Ajar method ni, ni mungkin saya dah bincang dalam revision rasanya. Tengok soalan tu. Kalau soalan tu dalam bentuk per. Dalam bentuk per. Maka domain tu. Domain tu adalah, kita guna je syarat di bawah ni. Syarat di bawah ni mana boleh sama dengan kosong. Nah, kalau bentuk per, kita ambil je denominator tu not equal to zero. Maka penulisan jawapan tu kita akan buat
nanti infinity sampai kosong, kemudian sambung balik kosong sampai infinity. Ataupun kita boleh tulis all real number except zero. Ha, jadi kamu boleh pilih lah mana kamu nak tulis, sama ada jawapan interval ataupun macam ni. Okay. Ha, kemudian katakan saya bagi contoh lain. Kalau katakan soalan tu dalam bentuk square root, dalam bentuk square root, nak lukis graf, kamu tak nak lukis graf, kamu nak terus jawapan. Maka sebab bila square root, syarat dia jangan ada negatif. Jadi kita boleh guna syarat sentiasa positif. Kamu ambil yang apa dalam square root ni, buat syarat lebih besar lebih kosong. Maka inilah kita punya domain. Okay. Kalau katakan kita jumpa soalan square root tapi dia berada di bawah, dia berada di bawah, maka nak cari domain, kamu gabungkan 1 dan 2. Maksudnya asalnya kalau setakat square root, kamu akan gunakan lebih besar dan sama dengan kosong. Tetapi kita tambah lagi syarat untuk di bawah, mana boleh sama kosong. Maka ubah sikit. Kan? Ha, ini saya ambil ini sebab saya gabungkan 1 dan 2. Kalau ikut syarat square root, lebih besar dan sama dengan. Tapi bila kita ikut syarat per, mana ada sama dengan. Ha, so saya boleh tulis macam tu. Okay. Ha, ni kalau nak buat interval kembali ataupun you boleh buat open 0 to infinity. Boleh pilih jawapan yang ini ataupun yang ni untuk domain. Sama juga kadang-kadang soalan kita ada ln. Kita ada ln. Okay. Ln x. Ha, sama juga kalau nak cari domain tak payah lukis. Apa yang ada dalam ni, ln mana boleh negatif. Maka kita boleh buat lebih besar daripada kosong. Sama dengan pun tak boleh. Ln kosong tak boleh. Jadi domain dia adalah x more than 0. Dia sama macam square root lah. Square root yang di bawah. Okay. Ha, ni nanti kamu tengok lah. Ni biasanya kalau function yang macam ni, sebenarnya kita boleh terus kira je. Ha, tapi kamu ingatlah syarat-syarat ni. Okay, kita patah balik kepada soalan tadi. Soalan tadi dalam bentuk fraction. X tambah 1 per 2X tambah 1 kan? Maka saya guna syarat nombor 1 ni. Bila syarat nombor 1, tak kisahlah apa jenis pecahan ni, nak menentukan domain ni, dia hanya bergantung kepada yang di bawah je. Yang di bawah ni je. So, kamu ambil 2X plus 1 not equals to 0. Maka bila kita permudahkan, okay, faham ni? Maknanya tadi, kalau kita tengok balik function dari yang ni, yang ni, sebenarnya untuk syarat domain tu dia ada banyak. Dia ada banyak. Antara ni tadi yang kita buat tadi lah. Antaranya yang pertama kita buat berdasarkan function yang kita dah simplify tadi. Maka domain dia semua nombor kecuali negatif setengah. So jawapan yang pertama negatif setengah. Okey, kemudian yang kedua pula saya gunakan syaratnya ni. Kalau saya gunakan function yang ni, function ni, maka kita akan dapat, saya tulislah. Tadi kita dapat 2x apa tadi? X tambah 1 per 2x tambah 1 kan? Maka domain dia adalah x not equals to negative 1 over 2. Kalau saya gunakan function ni pula, 1 plus 1 over x, maka domain dia all real number except 0. Inilah. Kemudian yang ketiga tadi saya ambil daripada sini tadi kan? Saya ambil daripada sini. X over x plus 1. X over x plus 1. Kalau refer daripada function ni, maka domain dia all real number except 1. Maka jawapan dia ada 3. 1, 2, 3. Okay, faham? Faham, sir. Okay, ha, maknanya ni soalan ni lain pada lain ni. Biasa soalan domain ditanya satu je. Sekarang dia nak 3 pula domain. Maksudnya bergantung pada function yang kita pilih lah. Okay. Kita nak differentiate sampai second derivative kan? Okay, ha, jadi sekarang ni kita perlukan first derivative. Satu lagi kita perlukan second derivative. Okay, jadi kita mulakan daripada yang awal ni. X kuasa 2y sama dengan sin 2x squared plus pi. Okay, ni pun sama. Ini dia tak boleh differentiate terus ni.
Jadi mesti guna produk root. Jadi untuk yang sebelah kiri tu, dia tak semudah biasa untuk dapatkan jawapan. Kena differentiate. Yang ni akan dapat 1 darab dy dx. Darab silang. So yang pertama ni kita akan dapat 2xy. Yang pertama ni darab silang. Kemudian plus x squared dy dx. Ini dia punya markah dia 7. So yang panjang lah. Jalan kerja dia. Habis sebelah kiri. Untuk sebelah kanan ingatlah kita akan differentiate bermula daripada differentiate sign. Dapat apa? Mesti dapat cos kan? Okay, settle. Kemudian dia tak habis gitu je. Kena differentiate pula dalam kurungan. Dalam kurungan. Dalam kurungan, so darab dengan 4x. Ini differentiate pi ni. Pi ni constant. So tak ada masalah. So sampai di situ je. Okay. Okay, kemudian ni kena differentiate lagi ni. Okay, sama ada kita nak ubah ni dy dx sebagai tajuk ataupun kita boleh differentiate terus. Okay, ni kita akan ambil cesari balik ni. Dy dx sama dengan 4x cos 2x squared plus pi. Ni semua ni berada dalam cos. Okey, untuk sebelah kiri ni sama juga, kita akan differentiate tetapi mesti guna product rule. Guna product rule. Kita buat lagi kan. So kita buat lagi product rule untuk yang pertama 2x, yang kedua y. 2n dy dx. Okey, maka yang pertama tu kita akan dapat 2y tambah dengan 2x dy dx. Pertama. Kemudian yang kedua. Sama juga, yang ni pun kita akan gunakan product rule lagi. Product rule lagi. Sanggup? Ni lemah semangat ni, tak ada buat ni. X kuasa 2, satu lagi first derivative. Differentiate x squared dapat 2x. Ni differentiate dapat second derivative. So darab silang lagi. Maka kita akan dapat 2x dy dx tambah dengan x kuasa 2 second derivative. Dah. Ni untuk yang kedua lah. Kemudian untuk sebelah kanan pula. Untuk sebelah kanan sama juga. Kita tak boleh differentiate terus ni. Kena buat lagi product rule. Nampak sibuk sikit lah. Okay. So kita sambung ni sama dengan. Okay. Kita akan buat yang pertama. Kita akan ambil 4x. Yang kedua cos. Cos 2 tambah pi. Ini 4 differentiate cos. So ingatlah ni, differentiate kau dapat negative sign kan. So 4x. Sambung balik. Kan? Sign ambil semua ni. Darab silang. Maka kita boleh tulis 4 cos 2x squared plus pi. Kemudian darab silang dapat negative 16x kuasa 2 sin dalam dia 2x kuasa 2 tambah pi. Sekarang ni kamu ubah aje. Yang ni tinggalkan, yang lain tu bawa ke sebelah kiri. Betul tak tadi? Okey. Yang ni sebenarnya boleh jumlah ni. Okey, so saya tulis 2y tambah dengan 4x dy dx. Ni. Kemudian tambah dengan x kuasa 2 d kuasa 2y dx kuasa 2. Yang ni saya bawa ni. So dapat tambah dengan 16x kuasa 2 sin 2x kuasa 2 tambah pi. Okey, yang ini sama dengan 4 cos. Okey, kita dah berjaya tunjukkan kanan ni betul lah. Sebelah kiri ni
boleh tak kita ubah ni semua ni, dia sama dengan ni. Maksudnya yang pertama ni 4x divided x dah ada, x kuasa 2 second derivative pun dah ada. Okay. Okay, jadi sekarang ni yang ini, okey, yang ini x kuasa 2, x kuasa 2. Okey, jadi sekarang ni kita nak tunjukkan ni. Kita nak tunjukkan yang tinggal ni, ni 2y ni dah betul lah, 2y. Dah betul, 2y. Ni dah settle. Kemudian yang lain ni kita dapat 16y x kuasa 4. 16y x kuasa 4. Maksud dia yang ni kamu boleh tukar ni. Ini kena tukar. 16. 16 dah betul dah. X kuasa 2. X kuasa 2 sin. X kuasa 2 sin. Okey, jadi sekarang ni kita tukar ni. Ni sin ni kita boleh tukar. Ini kita boleh tukar kepada ni. X kuasa 2y. Maka kita akan dapat 16x kuasa 4. Betul tak? 16x kuasa 4y. Betul tak? Mana nampak ni? Okey tak ni? Okey. Okey, saya kumpulkan dulu ya. Saya kumpulkan. Ini selepas saya memudahkan ni, dia akan dapat 16 tambah 16x kuasa 4y. Ni. Dah berubah jadi 16x kuasa 4y. Okey, saya tulis balik 4x dy dx tambah x kuasa 2 d kuasa 2y dx kuasa 2 sama dengan 4 cos 2x kuasa 2 tambah pi. Okey. Yang dua sebutan pertama ni, yang ni saya boleh factorize sama macam ni. 2y dia akan jadi 1 tambah 8 x kuasa 4. Kan sama ni, segi ni. Okey, maka sampai di situlah kita punya cara nak show. Okey, boleh setakat ni? Ada yang tak faham? Okey, mana tadi saya buat tadi, saya differentiate kiri kanan. Ini saya ulang balik. Okey, cara yang pertama, daripada yang diberi ni, saya differentiate kiri dan kanan. Sebelah kiri kena gunakan product rule, dapatlah ini. Okay, ini differentiate guna product rule. Yang ni pun saya differentiate. Maksudnya saya akan bergerak kiri kanan lah. Saya akan bergerak kiri kanan. Lepas tu bila sampai sini, kita differentiate untuk kali yang kedua. Untuk kali yang kedua, ni sebenarnya step ni saya susah balik. Bila kali yang kedua, yang pertama ni pun mesti guna product rule lagi. Gunakan product rule, kamu akan dapat yang ni. Yang sebutan kedua pun sama juga, mesti guna product rule. Guna product rule, kamu akan dapat yang ni. Ini untuk yang sebelah kiri. Sebelah kanan pun saya kena differentiate juga. Differentiate tapi dia tak boleh semudah yang biasa ni. Kena buat lagi guna product rule. So dapatlah sebelah kanan. Sekarang ni kita nak show, pastikan sebelah kanan ni hanya tinggal cos je. Jadi bila nak buat macam tu, maksudnya yang ni kena bawa ke sebelah kiri lah. Bila bawa ke sebelah kiri, gabungkan apa yang ada ni. Dia akan jadi tambah 16. Tu yang sebab tu. Tambah 16. Sebelah kanan ok dah, dah settle dah. Cuma kita belum dapat tunjukkan dia sama dengan sebelah kiri macam ni. Okay. Ha, jadi kita kena tengok lah kadang-kadang. Kita tengok memang dia tak sama dengan yang soalan ni. Tetapi kita boleh ubah ni. Ni kita boleh ubah, kita ambil daripada punca soalan. Punca soalan sin ni dia sama dengan nilai x kuasa 2y. Maksudnya yang ni sama nilai dengan x kuasa 2y. Bila kita dapat ni, saya darabkan dengan 16x kuasa 2. Kita akan dapat 16x kuasa 4y. Itu yang saya tulis ni. 16x kuasa 4y. Kalau biarkan macam ni, masih lagi tak sama dengan yang kita nak show ni. Ha, jadi step berikutnya, saya factorize 2y ni. Barulah sama dengan soalan. Okay. Ha, so kita akan berhenti sampai sini. Okey, jadi yang GS ni, kita kena cari inverse.
Bila kita dapat nanti baru kita comparekan dengan yang dibagi ni. So kita gunakan GOG inverse sama dengan X. Ini dia punya formula untuk cari inverse. Maksudnya kita akan gunakan function G ni tapi gantikan dengan X tu dengan inverse. So kita akan dapat G inverse tambah A. Maksudnya kita gunakan ni tapi X ni ganti. Per dengan B G inverse tambah C. Samakan dengan X. Yang sebelah kanan ni jangan ubah. Okay. Lepas tu kita akan darab silang. So G inverse X tambah dengan A sama dengan X multiply by B G inverse tambah C. Okey, kemudian kamu kena kumpulkan mana yang ada inverse tu kena kumpulkan. Ni saya tulis balik ni. Ini B B X G inverse tambah dengan CX. Okey. Kemudian yang G inverse tu kita factorize. Ni letakkan dalam satu kumpulan ni. Maka kita akan dapat G inverse. Ni sebenarnya nilai dia 1. Ni saya bawa ke sebelah kiri. Tolak BX. Okay. Yang lain tu kekal. CX. Yang ni bawa ke sebelah kanan. Okey. Tapi kita kena ubah kepada G inverse. Okay, G inverse. Terus CX tolak A per dengan 1 tolak BX. Ini yang kita dapat lah. Kemudian kita comparekan dengan soalan. Soalan. 1 tambah 3 per X sama 1. 1 tambah dengan 3 per X tambah 1. X tambah 1. Okey. Okey, tapi kalau macam ni, kita tak boleh compare kan? Kita kena ubah dulu ini. Sebelah kanan ni. Ubah. Jadi kita, saya ambil ni CX tolak A per 1 tolak BX. Ini samakan denominator. Darab silang X tambah 1 jadi X tambah 4. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita compare kiri kanan ni. Compare je. Compare kiri kanan. Ini kalau kita compare kiri kanan ni darab silang. Darab silang. Okey, ini kalau nak compare terus X X. Okey, sebenarnya darab silang ni. Darab silang. So CX kuasa 2 tambah CX tolak AX tolak A. Ni darab silang ni. Ni kembangkan CX kuasa 2. Sudah saya ambil yang dulu. CX kuasa 2 kemudian CX darab 1 tambah CX tolak AX tolak A. Okay. Kemudian untuk yang sebelah kanan pula kembangkan juga ni darab dengan 1 tolak BX. So kita akan ambil dulu yang pertama X tolak BX kuasa 2. Okay. Kemudian kembangkan pula untuk 4 ni pula tambah 4 tolak 4 BX. Okay. Kemudian kita compare lah kiri kanan. Compare kiri kanan. Jadi daripada sini kita ambil dulu yang X kuasa 2 ni. Sebelah kiri C. Sebelah kanan negatif B. Satu persamaan. Kemudian bila kita comparekan X kuasa 1 pula, sebelah kiri ni adalah C tolak A. Yang sebelah kanan ni adalah 1 ni 1 tolak 4B. Ini persamaan yang kedua. Kemudian kita ambil yang constant pula. Sebelah kiri constant ni negatif A. Sebelah kanan ni constant dia 4. Kan 4. Okey betul. Jadi kamu gunakan tiga persamaan ni. Kamu carilah. Sekarang A dah ada.
A dah ada, ganti kat sini. Nanti bila dah ganti, kamu boleh gabungkan 2 dengan 1. Okey. Ha, nanti kamu akan dapat jawapan dah. Lihat. Okey ni. Ten. Ya, okey. Okey. Ah, so nanti kamu habis kan? Boleh. Kenapa tu? Apa sah? Kenapa bunyi ini? Kena kejutan eh? Masalah teknikal tu. Teknikal, okey. Ya, kena kejutan, kena ni, penjatan elektrik je. Tekanan, tekanan. Okey, ha, jadi kamu ganti kat sini nanti, maka persamaan yang kedua tu akan berubah lah. Dia akan jadi C tolak ini sama dengan 4. So C tambah 4 dah ni. 1 tolak 4B. Okey. Ha, nanti kamu ganti kalau ni. C ni boleh ganti dengan TB. Maksud dapat jawapan. Boleh? Ha, so macam tu lah. Ni saya ganti eh. Tolak B tambah 4. 1 tolak 4B. Okey. Kemudian kita jumlahkan lah. Kalau kita jumlahkan, ini akan dapat 3B lah. 3B sama dengan negatif 3. Maka B tu negatif 1. Settle. Bila yang dapatkan C pula, C yang belum lagi, kita boleh ambil daripada persamaan yang pertama. C tu sama dengan negatif B. Okay. Ha, B tu negatif 1. Maka 1 lah. Selesai. Kan senang. Okay tak? Okay ni. Okay. Maknanya step yang pertama, kamu ambil daripada soalan, kamu cari dulu inverse. Kamu cari dulu inverse, dah proses, dapat yang ni. Kemudian yang diberi dalam soalan tu jangan biarkan macam ni. Kita kena samakan denominator lagi mudah supaya nanti bila kita nak darab silang mudah. Ha, so darab silang, so hati-hati ni. Kemudian kita sampai sini tak perlu kita kumpulkan semua ke sebelah kiri. Kita compare je. Compare kiri dan kanan ikut dia punya kuasa. Okey, nah, nanti kamu akan buat 3 persamaan serentak. Okey, kita diberi F dan G. Kemudian HX ni dia dah beri function macam ni. Sketch HX and state the domain and range of H. Okey, maknanya saya tulis balik. HX ni dia sama dengan function yang pertama. 3, 1, tolak X. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, ln. X tolak 2 per 3. Per 3. For X, element of real number. Sketch. And state the domain. Okay. Jadi sekarang ni, bila kita nak lukis. Okey, jadi kita lukislah yang pertama ni. Graf yang pertama. Ini kita boleh ada range lagi ni. Okey, kita lukis dulu. Okey, ini adalah graf square root. Kan? Jadi kalau kita ingat balik, y sama dengan square root of negative x. Ini sebenarnya graf dia macam ni. Zasnya. Patutnya. Okey. Jadi kalau kita nak mudah, kita andaikan bucu dia dulu dengan cara andaikan HX ni kosong. Maka dapatlah 1 tolak X sama dengan kosong, maka X sama dengan 1. Jadi bila kita lukis, nanti bila kita lukis, graf kita mesti bermula daripada 1. Kemudian kita tengok, graf kita ni dia mesti langgar pada pasti Y. Jadi kamu kira yang kedua pula. Kalau langgar pasti Y, X yang kosong. Maka kita akan dapat 3 lah. Sebab 1 tolak kosong. Macam 3. Okay. Maknanya, bila kita lukis nanti, graf kita mesti langgar 3. Maka betul lah. Okay, ha. Jadi graf kita yang pertama, yang ni lah. Ni graf kita yang pertama. Daripada sini nanti baru kamu nampak dia punya domain dia. Negatif infinity sampai 1. Jadi nanti dekat sini nanti kamu boleh tambah dia punya syarat dia. Domain dia adalah daripada negatif infinity
Ataupun kamu boleh gunakan x, saya boleh gunakan x kurang daripada 1. Selepas kita lukis kerapa kita tahu domain dia 1 dan ke kiri. Okay. Kemudian graf yang kedua. Kita teruskan graf yang kedua. Graf yang kedua kita adalah ln x tolak 2/3. Ln apa tadi? 2x. 2x, sorry, x tolak 2/3. X tolak 2/3. Ini pun domain pun kita tak nampak ni. Okay, kita mulakan yang pertama. Kalau ln, kita andaikan y kosong. Ni kalau kita andaikan y kosong, maka ln x tolak 2/3 sama dengan kosong. Hilangkan ln, muncullah eksponen. Jadi x tolak 2, ni 1 ni, 1 dah 3, 3. Okay. Jadi kalau kita lukis graf yang kedua, bermula daripada 5. Kemudian untuk ln dia mesti ada vertical asymptote dengan cara x tolak 2/3 mana boleh sama dengan kosong. Maka x x sama dengan apa? Zas kosong. Tak sama dengan 2. Maknanya sekarang ni graf jangan langgar 2. Jangan langgar 2. Sempadan ni 2. Kemudian bila log dia mesti ada tempat nak tentukan dia sekuan mana. Tengoklah nilai x kita positif, ni positif. Nilai y ni baca sebelum log positif. Maka graf kita mesti bermula daripada sekuan yang pertama. Jadi inilah. Yes. Okey, daripada sini kita nampak domain dia adalah bermula daripada 2, tapi tak termasuk 2. 2 sampai infinity. Jadi kalau kita nak letak kat sini, dia punya syarat dia adalah lebih besar daripada 2. Okey. Jadi soalan tadi nak apa? Sketch HX. Okey, state the domain and range. Okey, macam itulah. Jadi akhirnya kamu akan gabungkan graf kita, dia ada 2 lah. Gabungkan 2 ni. Gabungkan 2. Okey, satu lagi dia ke sini. Dia nanti kamu betulkanlah. Nanti ada nilai 1 kamu lukis ke sini. Jadi kita akan ada 2 graf. Satu bermula daripada 1 ke kiri, satu lagi ln. Inilah kita punya graf. Okey, boleh ke? Jadi kamu akan lukis, nanti kamu lukis dengan cantiklah. Ni saya bagi cantik. Yes, yes. Kan? Tadi kita punya graf tadi apa tadi? Bermula dengan 1 tadi kan? 1, 2, 3. Ni buat saya buat cantik sikitlah ni. Okey. Tadi 1 kemudian dia akan ke kiri kan? Ini graf kita yang pertama. Yang pertama tadi. Kemudian jangan langgar berapa tadi? 2 kan? So kita buat ni. Ini kita punya asymptot dan mesti langgar 5. Jadi graf yang kedua macam ni lah eh. Ni sebab lakarannya ni. Jangan langgar. Jangan langgar 2. Kemudian kita label lah. Ini adalah paksi X. Ini adalah paksi Y. Okey, itulah kita punya graf. Boleh? Jadi macam tu lah. Asalnya kalau kita tak lukis graf, kita tak tahu dia punya domain dia. Bila kita dah lukis, baru kita nampak domain. Okay. Jadi untuk soalan ni, sketch graf, maka kita dah lukis graf dulu. Maksudnya graf kita ni lah. Ni. Daripada sini nanti baru kita tentukan dia punya domain dia. Okay. Kemudian dia kata apa? State the domain and range of. Okay. Maknanya sekarang ni,
Kalau saya nak buat jawapan akhir dia, domain of H. Domain of H. Graf kita bermula daripada negatif infinity sampai 1, terputus. Sambung balik, bermula daripada 2 sampai infinity. Kemudian kita punya range. Daripada ni, tak tahu ni, negatif infinity, terus tanpa ada sempadan, maka itulah kita punya jawapan range. Okey, kalau ikutkan graf kita ni, kalau kita kecilkan ni, yes, dia one to one. Sebab bila kita gunakan vertical line test, ini kan, bila sebenarnya nak tentukan one to one function ni, kita mesti gunakan vertical line test. Ni kita lukis di mana-mana. Kalau langgar satu, maka one to one tu. Yang ini pun one to one. Okey, dia tak akan berjumpa ni. Betul lah, betul betul. Okey. Jawapan dia adalah one to one function. So kita beritahu lah one to one function. Kecuali kalau graf kita ni dia melengkung kan, melengkung, tiba-tiba dia patah balik. Zas. Macam ni, ni betul. Ni not one to one function. Okey. So jawapan dia adalah one to one function. One to one function. Okey. Maknanya tadi sebab soalan dia dah tanya kan, so lukis graf kan. Soalan yang pertama. Betul. Kan soalan yang pertama. So lagi graf, lepas itu baru dia suruh tunjukkan one to one kan. Jadi kalau gitu, maka tak payah kita kira. Kamu buat je vertical line test. Kamu buat je vertical line test. Maka terus bagi tahu one to one function.